1945. Waktunya cepat loh. 21 tahun. Sarah berapa umurnya? 25 tambah 21 berapa? Usia saya tahun ini. Agustus nanti saya 46 tahun. Artinya di saat itu di generasi adik-adik ini yang akan mengawaki kita semuanya di semua bidang. Ini enggak main-main. Pertaruhannya di generasi kalian. Jadi kita nitip body, kita nitip harapan juga. Karena pada saat itu kita-kita ini Pak Suyus, Pak Agus, Pak Tirto harusnya sudah mulai step back, sudah mulai take away, tapi dengan penuh harap dan cemas ingin tahu Indonesia ketika itu seperti apa, lebih baik atau lebih buruk, atau begitu-begitu aja. Kita selalu ingin Indonesia itu dikenal baik karena prestasinya, karena karakternya, karena kesenikannya. Jauh-jauh dan meluangkan waktu, saya senang sekali. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi diskusi yang baik dan menarik, karena memang banyak keputusan yang harus kita carikan solusinya bersama-sama. Saya sekali lagi hanya ingin melihat generasi adik-adik ini semakin sukses, semakin maju dan lebih baik daripada kita semuanya. Amin. Karena tantangan ke depan sudah pasti lebih banyak, bukan lebih sedikit, bukan lebih ringan, pasti lebih kompleks. Oleh karena itu, dengan prestasi dan pengalaman yang kalian miliki, jadikan ini sebagai capital yang luar biasa. Pada saatnya, bahwa itu untuk kemajuan Indonesia kita nilai bersama-sama. Such an honor to have you here with us, and we're always happy to have a discussion. Karena kita semua anak-anak di sini, walaupun jauh dari Amerika, tapi kita sangat-sangat memiliki terkait dengan lahan sawah yang di Indonesia. Mungkin emang menurut kami memang ini adalah ide yang sangat menarik untuk LSD, karena memang untuk bisa pertahanan pangan dan lain-lain, tapi flexibel. Satu lain-lain Indonesia, karena dan ini juga sebenarnya untuk kami temukan kendalanya dalam planning project di PUPR, karena kalau tidak ada warga di sini, karena satu peta yang sama digunakan untuk adalah bagaimana kementerian ini bisa menggunakan pertanahan ini sebagai carbon sink. Apa itu? Carbon sink. Carbon sink adalah suatu istilah di mana dia menggunakan tanah untuk bukan hanya menerima CO2 tapi menyerap. Jadi menggunakan tanah gambut sebagai utilisasi nature based solution lah, Pak. Jadi saya rasa itu inovasi yang mungkin bakal dibahas di World Bank Live Forum itu, terutama inovasi dari segi climate and sustainability. Jadi menurut saya itu 3% dari saya. Karena kan kita lagi gencar banget kan dengan adanya carbon rising, dan juga kita lagi mau pada tanggal kita juga tanggal 2060 Paris Agreement, dan juga ada carbon credit. Itu gimana sih dampaknya juga kalau seandainya kita mau menjadi kan kita udah nggak mau impor apapun lagi di agriculture, itu tuh apa sih step-stepnya juga policy-nya tanpa menurunkan, mengesampingkan hal-hal yang kita juga harus achieve nih, tambahan-tambahannya. Nah, jadi di agriculture kita ini ada policy-policy apa sih yang bakal karena yang disampaikan begitu detail ternyata dari PUPR, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi pasti dia bukan hanya basic knowledge tapi punya pengalaman-pengalaman yang terkait langsung dengan perencanaan tata ruang. Kita tahu juga negara-negara lain terus berkembang lah dengan kemampuan teknologi barunya, tapi Indonesia nggak boleh ketinggalan. Nah, seringkali regulasi kita tertinggal, sudah pasti tertinggal dari kemajuan teknologi. Nah, yang penting ketinggalannya jangan terlalu jauh, nanti nggak bisa menjawab tantangan zaman. Jadi kalau tantangan zamannya adalah kita menuju kepada net zero emission, mengurangi carbon emission, memang itu ini menjadi carbon capture yang sangat-sangat baik begitu ya, semuanya punya akses terhadap air yang cukup. Pertempuran masa depan, perang masa depan itu bukan hanya sumber daya mineral tapi juga sumber daya air. Jadi water resources, water management itu penting. Karena itu, teknologi penting menguasai. Human capital harus unggul. Gak boleh setengah-setengah. Lihat negara-negara maju,
negara kecil, negara besar, negara kaya, sumber daya alam maupun negara miskin, sumber daya alam, mereka maju, mereka hebat karena human capital. Indonesia harus bisa. Dan itu bisa kita capai bersama-sama. Dan sekali lagi, kami ingin membuat jembatan agar generasi kalian pada saatnya siap menaik estafet. Sementara saya mohon doanya, kami juga terus berusaha dan berikhtiar. Kalau Kementerian ATR BPN itu tugasnya adalah menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Investasi kalau mau datang harus punya certainty. Jangan udah masuk tiba-tiba lahannya diserobot ataupun sengketa karena mafia tanah atau yang lainnya. Kita juga ingin menghadirkan justice and prosperity. Yang paling mendasar untuk rakyat itu adalah kalau punya aset tanah. Kalau kakeknya nggak punya tanah, orang tuanya nggak punya tanah, dia juga nggak punya tanah. Redistribusi tanah dalam 2024. Land management dan juga program-program yang dinyatakan oleh Bank Dunia sebagai pencapaian-pencapaian yang sangat baik. Selama 5 tahun terakhir, Bank Dunia juga memberikan support dalam berbagai bantuan, loans maupun grants. Dan kita menggunakan dengan baik, bahkan testimoni langsung dari Country Director yang untuk Indonesia mengatakan bahwa Kementerian ATR BPN, pemerintah Indonesia bisa mencapai target-target secara mengesankan, impresif. Karena bukan hanya tepat waktu, tepat sasaran, tapi juga jauh lebih cepat dan juga jauh lebih baik. Lebih banyak, lebih masif. Termasuk misalnya mensertifikatkan 120 juta bidang tanah yang akan kita capai insya Allah tahun akhir tahun 2024. Semoga bisa selesai studinya dengan baik, dengan nilai yang baik, dengan ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semuanya.